Oke, halo semuanya. Jadi pada video kali ini Last Day on Earth sudah update di versi 1.23.0 ya, teman-teman ya. Iya, jadi di bawah nanti akan gua kasih dua link download, yang mana satu BMT, yang satu lagi RU. Nah, di sini gua kasih dua karena sekarang tuh BMT udah nggak terpisah ya, teman-teman ya. Apa namanya? OBB dan APK-nya. Jadi dia sudah jadi satu kayak si RU ya, teman-teman ya. Iya, tapi terakhir kali gua coba BMT itu di Android 12 ya, di HP gua sekarang ini Poco X3 Pro, X3 Pro gitu ya. Itu foreclose mulu, teman-teman ya. Jadi kayak kurang playable gitu, kurang nyaman untuk dimainin. Ya, dan untuk cara downloadnya untuk BMT nanti juga akan gua kasih videonya ntar ya. Jadi di sini gua kasih tahu dulu. Dan untuk yang BMT yang RU di sini juga apa namanya? Tinggal install sama ya. Downloadnya gampang, yang pasti lebih enak di RU ya, teman-teman ya. Tapi untuk fitur mod ya BMT lebih unggul gitu kan. Oke, jadi untuk versi yang gua pakai sekarang ini adalah original ya. Jadi ini agak aneh sih emang untuk update Last Day on Earth mod, tapi gue malah pakai yang ori ya. Kenapa? Karena memang ini lagi ada dua kendala, teman-teman ya. RU nih jeleknya tuh di server downloadnya, teman-teman ya. Jadi nggak tahu kenapa sinyalnya bagus tapi downloadnya nih berjam-jam nggak selesai-selesai gitu kan. Nah ini aneh banget untuk RU yang ini ya. Dan untuk BMT ini udah foreclose mulu, gue nggak ngerti kenapa ya. Jadi teman-teman harap maklum, dan jika ingin teman-teman mau mencoba salah satu ya nggak apa-apa dicoba aja, karena kan ini kalau RU itu berdasarkan server, kalau BMT ini kayaknya memang dari HP ya. Gue nggak tahu, di HP gue soalnya foreclose mulu. Jadi teman-teman kalau mau nyoba, atau yang mungkin HP-nya masih Android 10, 11 ya, itu boleh aja dicoba teman-teman ya. Kayaknya sih aman-aman aja ya. Oke, jadi langsung aja kita menuju ke download BMT ya teman-teman ya, ada di video berikutnya. Oke, jadi jika teman-teman semua menggunakan link yang pertama, itu kan link pertama langsung dari official ya teman-teman ya. Jadi kalian gue saranin aktifin dulu DNS pribadinya. Nah ini berfungsi untuk ngeblokir iklan-iklan yang mengganggu aja sih teman-teman ya. Ya, jika teman-teman pakai link yang kedua sih itu harusnya bisa langsung download ya. Tapi ini link pertama nih buat antisipasi aja gitu, takutnya rusak gitu ya link yang keduanya. Nah, jadi teman-teman harus bikin akun dulu ya, seperti tadi yang udah gue login. Nah jika sudah, tampilannya akan seperti ini ya. Jadi teman-teman klik aja yang tulisan paling atas, dan jangan lupa di scroll paling bawah. Yang jelas teman-teman harus login dulu jika ingin download dari black mode ini ya teman-teman ya. Nah kalian scroll paling bawah dan ini akan ketemu yang namanya free area. Dia pokoknya minta respon atau tanggapan dari kita gitu ya, kayak like atau love atau ketawa atau apapun itu ya teman-teman ya. Nah jika sudah, teman-teman turun aja ke bawah, atau jika belum sama sekali kalian like nih yang bawah ini ya. Tapi ini gue coba di refresh dulu karena sebelumnya udah gue like. Kalau belum kebuka berarti nanti akan gue coba ulang. Oh iya, berarti nggak kebuka. Di sini gue unlike aja, lalu gue like lagi. Habis itu kalian refresh aja teman-teman ya, pasti kebuka kok ya, karena memang seperti itu sistemnya teman-teman ya. Jadi jika sudah, teman-teman langsung klik dan langsung akan diarahkan seperti ini ya. Tabnya tuh langsung seperti ini gitu kan. Nah setelah tab ini, itu iklannya benar-benar mengganggu sekali teman-teman ya. Di sini nih posisinya yang jelas iklannya tuh parah di sini ya. Ini pokoknya jika teman-teman nggak pakai DNS pribadi, ini tuh banyak banget iklan. Oke, jadi ini langsung aja teman-teman tab generate link, terus kembali ya, cepat-cepat aja kembali karena biar langsung apa namanya linknya muncul gitu kan. Nah jika sudah, teman-teman sekitar kurang lebih itu 3 kali ya, 3 kali itu akan mental-mentalan, pokoknya 3 kali mental, ntar baru masuk lagi ke apa sih namanya Google Chrome nya atau apa namanya websitenya gitu ya. Pokoknya sekitar 3 kalian lah, itu biasa teman-temannya. Itu hanya untuk memancing link atau short link ya, jadi seperti itu ya teman-temannya. Jadi ya nanti sampai dia muncul tanda unduh seperti ini, itu baru sudah bisa teman-temannya. Jadi selamat mencoba untuk mendownload yang BMT. Jika teman-teman menggunakan link yang kedua rusak, silakan teman-teman pakai yang pertama ya. Tadi di sini gue batalin karena sebenarnya ini udah gue download dan udah gue coba yang tadi gue bilang foreclose itu teman-teman ya. Oke, jadi sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.